Cara membuat kue kuping gajah. Bahan-bahannya 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung maizena, 70 gram gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok teh garam, 100 ml santan kental, setengah sendok teh vanili bubuk, dan pasta coklat. Caranya pertama, kocok telur, gula, vanili bubuk, dan juga garam. Kocok sampai halus. Halus, kemudian masukkan tepung sedikit demi sedikit. Aduk sambil masukkan santan sedikit demi sedikit. Aduk sampai adonan bisa dibentuk. Setelah menjadi adonan seperti ini, kemudian bagi menjadi dua bagian. Satu bagian tambahkan pasta coklat. Kemudian ratakan. Selanjutnya, untuk mencetak, ambil adonan warna putih, kemudian gilas setebal 1/2 cm. Kemudian bilas juga adonan berwarna coklat. Kemudian tumpuk kedua adonan, ditumpuk kemudian gilas lagi menjadi lebih tipis. Kemudian gulung dan potong-potong menjadi bagian yang tipis. Setelah dipotong tipis, kemudian gilas lagi agar menjadi lebih tipis. Selanjutnya, goreng sampai matang. Matang, kemudian angkat, tiriskan, dan siap untuk dihidangkan.